Buku ekonomi syariah, ya Allah, banyaknya nota kata, seronoknya belajar. Seronoklah. Pasal duk simpan. Dia duduk macam ni. Oh, di sinilah. Sini ada satu. Saya tak pasal. Ada je belah no. Loh, ni tak mana ni. Kata buku mana pula ni. Dia mati akan terus. Ya. Okey, kejap lah. Kejap lah. Minta maaf lah. Okey, baca Fatihah. Saya nak tengok ni. Ni saya tengok. Okey dah. Hello. Okey dah. Baca auzubillah al-Fatihah. Auzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أوكي الحمد لله بارك الله فيك جزاك الله بارك الله فيكم الحمد لله سمويا saya kita tak mula doa lagi no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah 'ilmu iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Alhamdulillah. Amin. Ya rabbal alamin. Quran muka surat 229. Quran muka surat 229 ya. 229 surah Hud. Surah Hud ya, ayat yang ke 263. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kita baca lagu sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in 'asaytu fama tazidunani ghayra takhsir wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhakum 'adhabun qarib fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub falamma ja'a amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmidhin inna rabbaka huwal qawiyyul 'aziz wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala
عجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama lagi dalam kuliah ni Ustaz, ni kalender ni apa, tak minta duit apa ke? Ke sedekah duit ke apa dah? Besar tebal? Ha? Bagi dah? Ni siapa bayar? Oh, okay, terima kasih nah. Ni hak tahun depan ni. Tahun ni punya. Ah, 46. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita bersama-sama pada petang ni berkenaan terlambat sikit tadi pasal roadblock ada dekat biasalah Jitra memang dia suka ada roadblock berkenaan dengan muamalat hukum muamalat ni fiqh muamalat okey fiqh muamalat ya sebenarnya dalam Islam ni kita ringkas teruslah sebab kita dah tak boleh buat benda luar dah ni terus jalanlah dalam Islam dia ada tiga cabang. Islam ada tiga cabang. Akidah, akidah. Lepas tu amaliyah. Amaliyah tu makna fiqh lah. Amaliyah dan juga akhlak. Akhlak ya. Akidah, amaliyah dan juga akhlak. Okey, apa dia tadi? Kacau cepat pun kena slow juga. Takut-takut antum tak dapat. Islam terpecah pada berapa? Tiga komponen lah, tiga komponen. Akidah. Akidah tu tapaklah dasar tapak dasar ya. Kemudian amaliyah. Amaliyah tu adalah aktivitilah. Aktiviti ataupun perbuatan kita secara zahir. Kemudian akhlak. Tu tiga komponen yang kena sama, yang kena buat. Jangan kita fokus pada satu-satu. Dia baru dia Islam, tiga-tiga tu. Jadi timbul di sini kita duk tanya apa maksud muamalat tu. Antum faham tak apa maksud muamalat? Apa muamalat? Muamalat tu tahu apa dia muamalat tu? Jawab dia je. Okey. Kita okey, sebenarnya bila masuk pada amaliyah tu yang kata amaliyah tu tadi tiga komponen kan? Ha? Antum dekat Waalaikumsalam yang dekat page dekat TikTok, antum boleh komen balik apa yang saya tulis, apa yang saya cakap dia. Kalau tu rajin lah, kalau kita tengah tulis nota tak payahlah. Kalau nanti tulis nota nak type kat sini kan. Ha, komen balik . Amaliyah tu dia terbahagi pada dua bahagian. Amaliyah tu dia terbahagi pada dua bahagian. Ibadah dan muamalat. Bagi antum nampak, antum kalau buat petang minda tu senang lagi. Antum buat petang minda tu. Buat petang minda kan? Petang minda dia lebih faham lah. Kita buat Islam. Kat tengah-tengah tu bulat tu Islam. Kemudian bagi pada tiga cabang ya, tiga komponen ya. Akidah, kemudian amaliyah dan akhlak. Dekat amaliyah tu terbagi pada dua cabang pula, iaitu cabang ibadah dan cabang muamalah. Okey, kalau kita kata apa ni cabang ibadah ni antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah, itu ibadah. Itu dengan ya, itu ibadah. Sujud sembahyang, puasa, baca Quran, itu ibadah ya. Tapi muamalah ni adalah berkait dengan manusia. Sesama kita. Dia adalah sesama kita, termasuklah nikah kahwin, jual beli dan sebagainya. Termasuk dalam muamalah, cuma tinggal lagi ulama mengkelaskan muamalah ni hanya untuk jual belilah. Jual beli atau transaksi, tu termasuk dalam muamalah. Jadi bila kita mengaji fiqh muamalah, laju tak? Laju noh. Laju jugalah sebab nak menulis kan. Okay, lepas ni ambil kursus apa teringkas kan?
dulu-dulu zaman kita dulu kan, ada kursus komputer lah. Saya pergi dia kursus komputer lah dulu, window-window lah, mana pakai window dah. Lepas tu dia ada kursus ringkas juga kan. Ada ambil dah, siapa ambil? Ambil. Oh, ambil kak? Oh, memang lama lah ni, memang lama. Memang. Ah, sebab dah ha, teringkas kan. Saya tak ambil lah teringkas tu, tapi orang kata siapa yang pandai teringkas tu, dia laju. Ha, dia laju, dia tahu kan. Budak-budak lah mana ada teringkas. Laju, Ustazah, laju lah. Okey, tak salah kita berebut lah. Kita mengaji macam biasalah. Beli kan form, tadi main lambat tadi. Islam terbagi berapa komponen? Cakap 10 kali pun tak apa mengaji kita ni. Kita bukan nak ambil jazah ke presiden lah. 3 komponen dah. Betul ya, nak? Betul. Yang pertama apa dia? Akidah. Apa ramai kan ni? Bagus no? Mengaji. Oh, bagus semula. Kuih duk ramai. Jangan kuih kurang. Teruk sangat lah tu jadi tu. Akidah. Tu dalam grup Pantai Johor untuk ramai kan. Duk masuk tu semua nak mengaji kata. InsyaAllah. Biar-biar masuk. Semua dia masuk. Boh gambar-gambar dan tu dia seronok sikit kan. Okay. Apa kan nama tadi? Akidah. Lepas akidah tadi? Amaliyah. Lepas amaliyah tadi? Akhlak. Oh, saya pun belajar teringkas tapi lupa dah. Yalah, kita lama-lama tak ni. Saya ambil ustazah di Taiping. Oh, ramai orang lama ramai sini ni. Lepas tu yang amaliyah tu yang nak pergi pecah bagi jadi apa? Apa dia tu? Ibadah dengan muamalat. Sebab kita tak tahu apa lah dia duk main mengaji muamalat lah. Kalau kita dengan Allah tu namanya ibadah. Ibadah kita dengan Allah. Apa dia kita? Semayang kita, puasa kita, apa adalah fiq ibadat hak nombor satu tu. Hak buku nombor satu tu. Fiq ibadat lah tu. Hak nombor dua pun fiq ibadat juga. Pasal dia masuk dengan puasa, dengan haji, umrah tu kan. Lepas tu hak muamalat ni kita sesama kita lah. Kita sama-sama kita ni. Dia adalah mula-mula hak besarnya. Dia pecah pi, ampa share kah lah. Ampa tak usah duduk senap tu ampa share. Bubuh like share pi kat orang lain kan. Yang kita yang dia mula-mula besar tu dia apa saja dengan manusia ni masuklah nikah kahwin semua cerai-berai semua. Masuklah jual beli semua pinjam-pinjam hutang-hutang apa. Duduk kat muamalah. Lepas tu ulama pecah lagi bagi khusus sikit muamalah ni dia jual beli. Jual beli dengan apa ke namanya? Transaksi. Transaksi. Jadi antum ingat muamalah ni suka hati antum nak belajar suka hati. Aku nak belajar muamalah ni. Tak mau kan? Tak mau lah belajar muamalah ni kan? Nak belajar ibadat. Oh, tak boleh. Macam mana kita jaga ibadat, sah, haram, wajib semua? Macam itulah kita kena majlis muamalah. Lepas tu kata Saidina Ali, barang siapa yang jahil berkenaan dengan muamalah, pasti apa ni urusan jual beli dia akan terlibat dengan riba. Kalau kita jahil berkenaan dengan muamalat. Jahil muamalat, maka mesti kita terjebak dengan, pasti orang tu akan terjebak dengan riba. Dia senang sangat. Bawa duit RM2. RM2 nak tukar duit. Tukar duit. Aku tahu dalam poket aku dah RM1. Dah main-main RM1. Riba. Riba afadl. Riba ada dua, satu afadl dengan nasi'ah. Lepas tu kata pula, aku nak pinjam berah sat lah. Rumah dia berah habis berah. Berah tak ada langsung. Jiran. Jiran lah baik. Lah dia baik lah kat mah tu. Kat mah pinjam tak berah tak ada. Lepas tu kat mah kata boleh ambil lah. Buang sikit ni. Dalam bekas ni ada. Lepas tu mereka apa ni. Mereka api kunuri lah ni orang duk bagi berah tu. Berah basmati. Dia pun simpan lah berah basmati tu. Adalah 3 paket. Lepas tu kah kawan sebelah nak pinjam berah tak ada. Dia pun ambil lah berah dia bagilah kawan tu. Kawan tu kata tak minggu depan lah banyak balik. Dia pun pergi beli balik. Macam tu jugalah rupa berah dia tu. Berat banyak tu jugalah dia pun tukar balik. Ni riba nasi'ah. Berah tak boleh tukar dengan berat. Dengan penangguhan masa. Itu saya kata kalau siapa yang tidak jahil dalam ilmu muamalat, maka dia pasti terlibat dengan riba. Bila Allah kata riba, Allah kata Allah isytiharkan perang kepada orang yang mengambil riba. Jadi sangat-sangat berhati-hatilah berkaitan dengan muamalat ni. Jadi apa nama sebenarnya saya mengaji lama dah ni berkenaan dengan muamalat ni. Allah, saya banyaklah nonton tak malas saya belik-belik tadi. Oh, seronok. Banyak benda lah. Yang mana saya tahu lah. Yang saya tak tahu saya tak ajak. Saya ajak yang saya tahu saja. Okey?
Jadi kita cuba sedap. Dan buku ni memang bagus. Sebab buku ni memang terang dan jelas. Siapa, semua bukan kata, peniaga je ke yang nak kena belajar mu'amalat? No. Semua. Semua. Sebab dia terlibat dalam bahagian apa ni, amaliyah tadi tu. Maknanya semua orang akan terlibat dengan benda-benda ni. Nak tukar barang, nak berhutang, nak beli barang. Jadi kita kena tahu apa dia item ribawi. Kalau kita tahu item ribawi, elakkan dua perkara ni. Dia akan terjerumus pada dua riba ni, riba al-fadl dengan riba nasi'ah. So dua tu ya. Okey, mari kita tengok. Sebab kita semua menjual dan semua membeli. Okey. Okey, seterusnya kita pergi buku, nak tengok buku ni lah. Pergi cari buku Fiqh Manhaj jilid yang ke satgi, dia pun marah pula. Dia pun ni kan boleh duk tunjuk macam ni. Dia tak boleh tunjuk buku, duk promote suruh beli pun dia tak bagi. Apa tu Ustaz? Fiqh Manhaj jilid yang ke-6. Dia ke-6 ke-7. Ni ada yang tanya, bagi buat pinjaman bank untuk beli rumah kereta macam mana? Memang kena ambil Islamik. Kena ambil loan Islamik. Kalau kita ambil konvensional memang terlibat dengan riba. Soheh dah terlibat dengan riba. Sebab law ni bank, kadang-kadang ni Allah uji kita. Allah uji kita. Macam-macam ujian lah. Bab-bab jual beli dan sebagainya. Tak apalah, kita mengaji dulu. Kita sampai kat mana? Dalam sesetengah topik. Okey, pada ni XX1 ni apa dia? Kau pun nak reti lah Roman punya. 22. Ha? 22. Nombor Roman ni tak hafal lah. 22. Okey, share ya. Terima kasih yang share. Alhamdulillah. Bukan senang tak nak belajar muamalat. Ada kelas muamalat, masuklah dengar ya. Masuk dengar. Belajar betul-betul cari buku. Cari buku ya. Memang guna Islamik, memang guna Islamik loan. Tapi kalau terlewat bayar, bayaran dikira riba juga ke sebab charge interest kan? Yang tu Islamik dia ada banyak istilah-istilah dia. Kalau dia dah kata Islamik, tak ada lah riba. Tapi dia ada nama-nama dan ada sebab-sebab yang dipersetujui. Bukan semua ulama yang setuju pasal loan riba, loan Islamik banking ni sebenarnya. Bukan, ya. Tapi dibenarkan sebab bila dalam fiqah ni dia ada pandangan. Kalau tidak langsung tak boleh. Tak boleh beli apa? Kita pun ada apa ni, tim-tim syariah ya, yang boleh mengesahkan benda tu ni lah. Okey, dalam sesetengah topik. Semua ada ya, buku ya. Siapa yang tak ada buku, dia memang seperti orang buta tak ada tongkat. Dia rasa jatuh rungkangnya. Lepas ni beli ya. Lepas ni beli. InsyaAllah. Tengok kawan-kawan punya buku snap ya. Betul Ustazah. Okey. Dalam sesetengah topik, asas ini wujud secara simbolik. Dicapai ialah contohnya seperti hutang dan anugerah, kerana maksud yang ingin dicapai ialah kerjasama. Mengukuhkan hubungan, mengeratkan kasih sayang dan kemesraan antara manusia. Pertukaran dalam bentuk ini lebih tinggi nilainya daripada segi manfaat dan keuntungan berbanding pertukaran dalam bentuk kebendaan. Ni apa dia ni sebenarnya, kita dah campur dah mu'awadah tu kot, mu'awadah tu. Mari kita ambil daripada atas sikit, kita ambil setengah ni, pening kepala dah. Kita namakan bahagian ini sebagai bahagian mu'awadah atau pertukaran. Apa dia tu yang kan sampai 10 tu? Jual beli salam, riba, pertukaran mata wang, hutang, hibah, ijarah, jualah, suq, pendamaian, pemindahan wang iaitu hawalah. Okey. Asas ini menjadi elemen yang ketara daripada sejumlah besar topik perbincangan dalam bahagian ini, seperti jual beli salam, riba, pertukaran wang, ijarah, sewaan dan sagu hati. Tengok, semua-semua ni kita buat tau. Sagu hati, kita hutang, kita sewa, kita beli, semua tu kita buat. Jadi kita takut bila kita tak faham, kita akan terlibat dengan dosa. Dosa ni kalau kita terlibat, habislah. Semua amalan kita ditolak, semua kita punya doa ditolak. Besar sungguhlah. Bahaya dia nah. Dalam setengah topik, asas ini wujud secara simbolik, dia kata. Contohnya seperti hutang dan anugerah, kerana maksud ingin dicapai ialah kerjasama. Sungguh berhati-hati dalam hukum Allah, betul.
pertukaran dalam bentuk ini lebih tinggi nilainya dari segi manfaat dan keuntungan berbanding pertukaran dalam bentuk kebenaran. Pertukaran dalam bentuk ini sebenarnya menjadi hakikat yang tersembunyi dalam setengah topik seperti pendamaian hawalah. Kita akan dapat melihat perkara ini dalam perbahasan ini dengan izin Allah. Okey, tak apalah, habislah tu. Sebab tu dia kata hanya dengan Allah kami memohon, semoga Allah, yang ni dia tu Allah, menerima segala amalan kami dan meletakkannya dalam senarai amalan yang baik. Kita semua nak masuk syurga, semua nak bagi Allah redha. Tapi semayang elok, muamalat terkantui. Apa nu elok, tengok hutang terkantui. Bab muamalat fail. Bab ibadah okey, A1 plus. Bukan A1. A plus ke dan A1 plus pula ibadat, semayang TikTok, puasa TikTok, semua TikTok, bab muamalah kita dengan manusia habis dosa saja. Bahaya semua, memang kena mengaji nah. Demikian juga guru-guru kami telah mencurahkan segala hazanah mereka semata-mata untuk mendidik kami berdasarkan syariat Allah Ta'ala dan membimbing kami ke arah jalan hidayah. Maha suci Allah yang berkuasa melakukan dan memperkenankan segala sesuatu. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat salam kepada Nabi yang membawa hidayah dan rahmat juga mereka yang mengikut baginda hingga hari kiamat. Okey, mari kita masuk topik jual beli. Astaghfirullahaladzim. Betul. Antun dapat belajar tambah-tambahnya selain pada orang yang duduk di sini ni, yang duduk dekat luar pun boleh belajar. Buka apa nama page, buka TikTok online, boleh dengar orang mengajar. So belajar betul-betul. Dia syarat dia macam ni, duduk betul-betul, ada pen, ada buku, ada kitab, belajar. Kalau dia tak pergi mana lah. Kira dia tunggu sejam sama macam orang duduk belajar di sini. Okey, masuk dah topik jual beli. Apakah takrif jual beli? Apakah takrif jual beli? Okey, takrif jual beli. Saya rasa macam nak kena riau tu. Oh, dekat situ lah. Okey, al-bai' ni makna jual beli. Al-bai' ni jual beli. Al-bai'. Saya buat al-bai'. Dari segi bahasa ialah pertukaran. Dari segi bahasa adalah pertukaran. Tu kena belajar ni jual beli ya, sebab kita buat bermuamalah setiap hari nah. Al-bai'. Kalau kita tulis Melayu jadi al-bai'. Jadi ta pula. Ni ain. Susah sikitlah. Buat koma sikit atas tu. Al-bai'. Al-bai'. Dia ain sikit ya. Waalaikumsalam. Kalau masuk bahasa al-bai' ni apa dia? Pertukaran. Pertukaran. Kita jual beli, kita bertukar tu. Kita ada duit, pembeli ada, penjual ada barang, kita ada duit. Maka kita bagi duit kita, dia bagi barang dia. Dia bagi barang dia, tukarlah, bertukarlah. Ada orang tukar benda dengan benda. Dia ada beras. Orang tu ada sayur. Orang tu ada sayur tapi tak ada beras. Dia ada beras tapi tak ada sayur. Maka dia tukar beras dengan sayur. Tu jual beli. Ada dulu sistem barter, benda dengan benda. Pernah tengok tak video anak-anak di negara Cina miskin duduk kat gunung-gunung. Kan? Kesian tengok tu. Selalunya mak bapa meninggal, mak meninggal lain tinggal anak-anak tu. Anak tu 5 tahun, 9 tahun duduklah dengan tok. Tak ada tok, duduk seorang pun ada. Tapi depa tanam buah limau, tanam buah sayur. Elok-elok. Patut no Cina satu depa menanam tadi tangan depa tu. Wow, dia buah tu manis, dia duk bawa dalam guni dia tu jalan sampai berapa kilometer. Orang tu pun berhenti tanya jual apa, dia kata dia jual buah, dia kata. Lepas tu depa beli, rasa buah memang buah pun besar-besar manis-manis. Pandai budak tu. Jadi dia tak ada duit, dia tukar buah limau dia dengan duit. Dulu memang depa bawa, dulu orang bawa barang. Tapi sekarang tak ada bawa barang. Kita guna duit. Kita guna duit, tapi duit pun tak guna dah lah ni. Guna kad. Tak ada kad, guna phone. Boleh scan. Maknanya zaman berubah. Tapi masih lagi dalam pertukaran. Okey. Kalau dia kata pertukaran, lepas tu dia kata, di sini dia mengikut dalil daripada butter ni masih ada di Papua. Sistem butter ada lagi di Papua. Tempat-tempat di sana lah belum lagi. Maknanya masih lagi
terpencil juga lah di sana tu no. Okay, dapat firman Allah SWT, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang beriman akan jiwa, raga dan harta benda mereka dengan balasan mereka bahawa mereka akan beroleh syurga. Jadi Allah ni, kita ni berjual beli dengan Allah. Allah beli kita punya jiwa orang-orang beriman ni dengan bayaran syurga. Allah beli. Kalau jual beli dengan manusia belum tentu lagi untung. Kadang-kadang kena tipu. Tapi kalau jual beli dengan Allah pasti akan untung. Hari itu jual belilah dengan Allah ni. Antum menjual jiwa antum masuk di pengajian dan Allah membeli jiwa kita dan Allah akan bayar kemudian nanti di syurga. Inilah jual beli. Ibadat dengan Allah jual beli. Jual beli dengan Allah. Jiwa raga kita tu dibeli oleh orang-orang beriman ya. Kalau orang tak beriman Allah tak beli. Allah beli jiwa orang beriman saja. Kemudian Allah berfirman fastabshiru bibayikum allazi bayatum bi. Oleh itu bergembiralah dengan jual beli yang kamu telah jalankan. Kamu telah jalankan jual beli dengan siapa tu yang gembira tu? Dengan Allah. Okey. Al-bai' atau asyirah. Al-bai' asyirah ni ada dah dua perkataan yang sama. Dia boleh dua perkataan tapi maksudnya sama. Al-bai' pun boleh, asyirah pun boleh. Dalam bahasa Arab boleh digunakan maksud jual dan juga beli. Maksudnya kedua-dua istilah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada makna yang sama. Al-bai' itu pun jual beli, asyirah pun jual beli. Okey. Contohnya wa syarawuhu bi thamanin bi apa tu baqsin darahim ma'dudah, dan setelah berlaku perundingan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Maksud asyirah dalam ayat ini adalah menjual. Kadang-kadang guna perkataan al-bai, kadang-kadang menggunakan perkataan asyirah. Bergema ustazah, oh pasal ada buka ni kan? Tak ada kan, cuma pasal dia ni saya boleh duduk jauh sikit. Sementara dalam hadis yang dinyatakan, hadis la bai'i rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seseorang itu menjual atas jualan saudaranya. Tak boleh, Nabi larang. Kadang-kadang kita ni dah beli barang tu. Kita beli barang tu kata-kata dia kata harga dia 500. Penjual kata 500. So, saya dah beli dah barang tu 500. Tiba-tiba ada orang main pula di majalah. Dia kata ya lah, saya bayar 1,000. Saya bayar 1,000. Penjual pun nak untung. Kalau dia tak banyak muamalat, mungkin dia pun akan beli. Dia akan jual pula dekat kawan tu. Tak ada, saya beli kawan tu. Padahal rukun jual beli dah cukup dah. Berapa rukun jual beli? Kalau nikah, rukun jual beli daripada hari tu ingat nikah? Siswa, suami, bakal suami, bakal isteri, sirah, lagi? Wali akad. Okey, saksi lah bukan siapa. Akad yang dulu. Okey, itu dah lima lah. Tapi kalau rukun jual beli ada yang tiga dan empat. Contohnya pembeli, nombor dua penjual. Okey, pembeli, penjual. Kemudian apa dah lagi? Akad. Akad barang yang dijual. So ada empat. Ada orang dibuat tiga je sebab dia buat penjual dan pembeli tu satu. Kena ingatlah bila cukup rukun baru jadi jual beli tu sah, cukup rukun. Akad penjual dan pembeli tu satu. Akad barang yang dijual, barang yang kita nak jual, dan barang tak ada tapi jual beli mana boleh? Tu yang jadi bayu salam tu, membeli jual beli salam. Jual daripada internet. Dia cuma tayangkan barang dia di internet. Tapi barang tak ada depan kita. Tak berlaku dalam satu majlis. Tak berlaku dalam satu majlis maknanya tidak berlaku on the spot. Tu adalah pandangan-pandangan ulama yang bolehkan jual baik masalam. Beli daripada internet. Sebab kan kita main beli ya. Kita kan kira pun rukun tak rukun. Kita main beli je. Jadi maknanya penjual dan pembeli, barang yang dijual dan juga akad. So ada tiga dah. Dia dah cukup dah tiga tadi.
dia jual beli, dia ada penjual dan pembeli, dia ada barang yang dijual, dah angkat dah, aku jual lah, saya beli dengan harga sebegini, okay? Tiba-tiba orang hak kedua mai, jual kat saya 1,000, penjual pun dah gelap mata dah, jual lah, tak apa ambil lah. Tak boleh, Nabi larang. Kalau orang dah beli barang tu, tak boleh dah beli. Dia sudah berlaku pertukaran tuan lah. Dan hak milik kekal kepada pembeli tu. Nak beli, beli daripada orang yang membeli tu. Faham tak? Sekarang ni ada lagi ke akad? Dan TikTok? Tak ada akad. Sebab tu, bila kita beli barang, jangan tak ambil resit. Resit tu adalah pengakuan yang kita terima barang tu. Kadang-kadang kita nak resit lah, tak payah resit lah ya. Pasal kita ingat kita tak claim, tak siapa kan. Kadang-kadang kita masuk hotel tanya, nak resit lah? Tak payah resit. Kita bayar kita keluar kan. Kita tak kata kat dia, nak saya beli lah bilik. Saya sewa bilik ni dengan sekarang-sekarang kan. Ambil resit tu. Ambil resit tu, nak bagi cukup rukun kan. Ambil resit. Macam kita buah minyak kereta. Dia keluar resit kan, tarik resit. Resit kan dia keluar daripada mesin tu kan. Kan kita, kalau siapa yang buah minyak melalui kad dan sebagainya, so dia akan keluar resit kan. Tarik resit, biar dia tinggal ada resit tu. Sebab tu dia kena cukup lah rukun-rukun tu ya. Jadi kena ada. Sekarang orang tak buat dah. Kadang Cina pun pandai. Join lah, Cina-Cina lama lah. Kan, join lah, kita pun baru beli. Kita tak kata pun, dia kata dulu. Join lah, beli. Kita kata gitu. Tu kena belajar kan. Okay, jadi maknanya ambil resit. Betul ambil resit. Sebab tu bila kita beli dalam online pun, mereka kena post juga resit-resit dia tu. Dia kena post resit dia. Kata saya nak resit. Contact seller beritahu saya nak resit dalam bubuh dalam tu. Okay. Apa ni... Jangan maksud menjual atas jualan di sini sebenarnya jangan membeli. Menjual atas jualan tadi tu jangan membeli. Jangan beli barang yang orang dah jual ke orang lain. Menurut kamus Mukhtar Asyihah, sebenarnya larangan ini ditujukan kepada pembeli bukan penjual. Jadi maknanya pembeli yang kedua tu jangan belilah barang yang orang dah jual kepada orang lain. Okey? Penjual dan pembeli juga ada disebutkan sebagai dua orang penjual. Dia panggil al-bay'an, bay'at, bay'an. Ini ada dinyatakan oleh sebuah hadis yang akan dibincangkan dalam tajuk khiyar majlis. Nanti ada khiyar majlis pula. Dia pernah, kalau jual beli duduk dalam satu majlis, jangan apa ni beli dulu banyak kemudian barang tak ambil lagi. Tu dia ada cara-cara dia juga lah. Menurut istilah ayat para fuqaha, jual beli adalah akad. Jual beli akad, dalam tu tulis kontrak. Kontrak. Selalu dapat resit online beli kitab-kitab agama je Ustazah. Oh, ya ke? Bila beli kitab agama dapat resit, kalau beli barang lain tak dapat resit. Maknanya orang faham ya. Okey. Apa lagi? Maksudnya yang merujuk kepada pertukaran. Jual beli itu adalah satu akad. Akad tu kontrak. Kontrak tu akad ya, bukan jual beli tadi. Akad tu kontrak yang merujuk kepada pertukaran. Pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Bila kita beli barang, kita bagi duit dekat orang penjual, penjual bagi bank. Bank tu adalah hak milik kekal kita. Tanpa syarat. Kalau dah beli hak milik kekal tanpa syarat. Ya. Dia tak boleh kata saya dia jual barang. Kita pun beli barang, dia kata dalam tempoh 2 bulan dia jual barang ni. Baik, nama dia sewa, bukan nama dia beli. Sewa bukan pemilikan kekal. Jual beli pemilikan kekal. Sewa bukan pemilikan kekal, tapi jual beli pemilikan kekal. Bila kita dah bayar, dia dah jual, kita dah bayar, kita dah ambil barang tu, hak kita 100%. Tak boleh ada syarat. Okay? Maksudnya, dalam akad tersebut, mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan kekal. Sebab tu harta tu kena ada, benda tu kena ada.
Sebab tu dalam rukun tadi kena ada pembeli, penjual, pembeli barang yang dijual dan akad. Kalau nak jadi pemilik kekal, kenalah ada barang. Kalau barang tu boleh bawa, nak beli motor, boleh bawa bagi motor kat dia, itu tak apa. Tapi kalau beli rumah, yang benda, yang harta yang tidak boleh bergerak, tak boleh nak bagi rumah. Kena kosongkan rumah, bagi kunci dekat orang tu. Pasal dia dah beli rumah. Dia rumah tak boleh pindah. Maka kita bagi kunci sebagai hak milik kekal dia. Kalau sewa memang bagi kunci, buat homestay. Boleh duduk, tapi bukan kekal. Dia ada perjanjian tempoh sekian. Dulu pun jadi isu kan, yang tuan rumah yang homestay tu marah tu. Sebab janji nak keluar, sampai beberapa hari dia duduk, dia tak keluar-keluar lagi. Daripada kemarin orang suruh keluar, awal dia tak keluar. Esok tu orang bagi tahu lagi notis keluar, dia tak keluar. Lama-lama tuan rumah ni pi lah. Bila pi, dia dah mengamuk lah orang perempuan makcik ni. Dia masuk dalam, dia buat keluar habis barang-barang mereka. Lempak pergi keluar. Lepas tu mereka buat video. Macam ni kau orang Melayu. Tak boleh habak alik elok kau. Tuan rumah kata, bukan dah elok dah kau kami bagi notis. Dah habak berapa, pukul berapa nak keluar. Suruh keluar. Pukul berapa kena keluar. Kena kosongkan rumah. Sebab ada orang nak sewa. Jadi isu. Bila tak belajar muamalat jadi macam ni. Kita janji pukul 2, pukul 2 kita keluar. Sebelum pukul 2 tu kemas rumah keluar pukul 2. Susah bila kita berurusan dengan orang yang tak faham muamalat. Itu muamalat tu. Hubungan dia dengan manusia, sesama manusia. Sampai viral, jadi sampai marah orang kata kau ni, orang ni kata kau ni. Kau ni kena kosong rumah sebab orang dah bagi duit kat dia nak sewa rumah tu. Yang kawan ni tak mau keluar, dia kata, orang kata set dah kan nak keluar, nanti orang keluar lah, nanti orang keluar lah. Kalau dia nak benang tu, kawan ni dah lempak habis barang-barang, beg-beg dia keluar dari pintu. Mereka dah set ambil kamar, tengok perangai orang Melayu, tengok perangai orang Melayu. Buat keluar barang-barang kami dengan secara paksa. Dia sewa sampai pukul berapa? Dia pernah marah lagi orang biang macam. Bateri tu siapa nak bayar? Bukan termasuk dengan duit dia bayar. Nak duk benda-benda haram macam tu lah. Kes tu dia pun letih, dia pun kata terlajak waktu. Letih tak letih? Perjanjian. Dia pun kata dia pertih, dia pun terlena. Dia pun penat, dia pun terlena. Sebab tu kita kena, sebab tu perjanjian. Pukul berapa keluar? Letih ke? Terlena ke? Kena keluar. Jadi tak boleh bagi alasan lah. Sebab orang tu hak rumah tu siapa punya. Pemilikan dia siapa? Siapa pemilik rumah tu? Hak penyewa tu. Yang memberi sewa tu. Itulah. Jadi isu juga benda ni ya. Sebab tu kita kena amanah dalam semua benda. Okey, jual beli juga mestilah membabitkan sesuatu yang syarak. Dia kata sesuatu yang syarak. Sesuatu yang syarak di susu agama. Hukum ni yang tu, antum kena ingat lah. Sesuatu hukum yang wujud dalam fiqah ni adalah sebab perbuatan kita. Kalau tak ada perbuatan, tak ada hukum. Duduk sasar janji tu, anjing tu tak ada masalah, bukan haram pun anjing tu. Pergi pegang bawa haram. Ada kan? Babi pun pergi pegang dia, dia bukanlah binatang haram. Bapa habis pegang, habis makan, haram lah. Itu perbuatan. Itu yang cukup wujudnya hukum taklifi tu, yang lima tu. Apa dia? Haram? Lawan? Wajib lawan? Haram. Sunat lawan? Makruh. Harus. Itulah. Dia akan main hukum tu apabila kita buat. Selagi kita tak buat, biar saya buat. Jadi macam tu. Jadi dia kata, jual beli juga mestilah membabitkan barang tadi kan. Adalah sesuatu yang syarak menilainya sebagai harta. Ada tak syarak yang nilai dia sebagai bukan harta? Contoh arak. Arak bukan syarak menilai sebagai harta. Sebab tu bila jual beli arak jadi hak? Jual beli arak haram. Sebab arak tidak diklasifikasikan sebagai barangan yang halal dalam syarak. Nak jual beli apa? Apa sajalah kalau yang bagian-bagian yang bukan nak, yang bukan syarak, syarak kata halal mana tak boleh lah. Yang dinilai sebagai harta lah. Okay. Jual beli ini juga mesti membabitkan pemilikan. Pemilikan dan penyerahan hak milik. Pemilikan dan penyerahan. Ada orang dah beli barang dia tak puas hati. Banyak habis lah. Dia tak puas hati barang tu. Tak tahu pasal apa masalah dia tak puas hati barang. Haru juga noh. Ayat tak ada orang ada lagi ayat memang tak ada.
Apa ni, jadi dia tak mau sama barang. Dia tak boleh. Bila dia ada jual beli, maka pemilikan itu penyerahan kepada dia. Penyerahan dah beli kena bagi. Dah bayar dah kena bagi. Dah bagi itu bukan hak dia lah, hak orang lain. Hak tuan baru. Ha, tu masuk jual beli kena faham tu. Kadang-kadang dah jual dah, duk tangguh-tangguh lagi tak mau bagi. Duit dah ambil dah, barang tak bagi lagi. Oh, dia jadi je buat masalah-masalah macam ni lah. Okay. Pesanam semua. Okey, kemudian dia kata dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tertentu saja. Tak boleh, tak ada tempoh. Dah jual tak ada tempoh. Bayar, beli dia punya. Tak ada tempoh. Nak batal tak boleh lah. Sebab dia dah bayar dan dah akad dah dan sah dah. Jadi tak boleh ada tempoh. Semua perkara ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam perbincangan seterusnya. So buku ni straight forward. Dia tak ada kona-kona, dia straight forward, dia cerita. Jadi faham tak maksud jual beli tadi? Apa dia jual beli? Apa dia maksud jual beli tadi? Okey, nak kita tengok istilah tu fakaha tu. Menurut istilah fakaha, jangan meniruk bahasa. Meniruk bahasa tadi pertukaran kan? Kalau fakaha dia kata jual beli apa dia? Akad atau kontrak. Akad atau kontrak ya? Akad atau kontrak. Pemilikan dan penyerahan hak milik. Okey. Akad atau kontrak yang merujuk kepada pertukaran harta dengan harta. Tu faham tu? Akad atau kontrak pertukaran. Dia memang berlaku pertukaran. Dia memang bertukar. Dia memang kena ada item. Benda dengan benda, duit dengan benda, benda dengan duit. Dia memang kena ada item. Dia memang kena tukar. Dia kena tukar. Bila kita beli barang, maknanya kita tukar. Pertukaran. Pemilikan kekal. Akad tersebut mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan. Kadang-kadang kita ni beli pisang goreng tak terfikirlah pemilikan pertukaran. Kan kita nak pergi beli cucuk pisang sanggit. Dalam otak kita tak terfikirlah benda tu adalah satu kontrak, satu akad pertukaran yang menjadi hak milik kekal. Nak beli cucuk pisang seringgit. Cucuk pisang seringgit. Kita ada seringgit. Dia cucuk pisang 5 keping, 4 keping dah seringgit tu. Cucuk pisang 4 keping seringgit. KL tak dapat lah, Kedah dapat lagi 4 keping seringgit, 5 keping seringgit. Kadang-kadang dia bos keping juga, bagi lebih. Lepas saya kesian kan, beli seringgit. Dia pun bos lagi sekeping, lagi cukup bagi 5. Jadi kita sedang melakukan satu akad atau satu kontrak jual beli. Satu akad atau kontrak jual beli. Kita ada duit, dia ada cok pisang. So kita pun bagi duit kat dia, dia pun serah cok pisang kat kita. Lepas dia cakap serah cok pisang kat kita, dia kata main balik cok pisang tu. Tak pula dia. Tahu siapa nak bagi balik? Tak boleh lah. Dia pemilik. Ini hak pemilikan kekal ni. Kita pun baru mengaji kan jual beli. Ni hak pemilikan kekal tu. Makcik nak ambil balik cok pisang makcik. Tak boleh. Sudah berlaku satu kontrak jual beli makcik. Kita pun ambil lah cok pisang dia, sengat ngayak tu. Tak kata saya beli cok pisang seringgit lah. Pasal apa tak akad? Pasal cok pisang seringgit je. Tapi cok pisang seringgit pun satu kontrak, satu akad. Beli lah, jadi lah. Lepas ni mulut kena ringan lah. Beli lah, jual. No? Kita kadang-kadang lah cok pisang seringgit. Main cok pisang, main seringgit makcik. Ayat nyok satu makcik. Makcik tu pun bagi ayat nyok, kita bagi duit. Kasih lah. Itu terima kasih, tak termasuk dalam akad. Yang masuk dalam akad, dia beli nak? Dia beli nak, jual nak, dia ada nak, kita boleh nak. Hak tu tambahan lah. Beli nak, jual nak. Kalau Kelantan apa dia? Kakak, Kelantan. Beli deh. Jual deh. Betul tu. Macam lain je. Pasal orang luar cakap jadi pelik lah kan. Beli deh, jual deh. Betul kalau begitu. Kalau orang Perak macam mana? Awak beli ya? Saya jual ya? Awak beli ya? Saya jual ya? Macam tu. Jakarta hadir Umi. Alhamdulillah.
Gitulah. Walaupun Cok Pisang Sanggit sudah berlaku satu kontrak, tapi kita main-main je beli Cok Pisang Sanggit. Terima kasih anak kak. Mulut tu kena ringan sikit. Kita cakap beli nak tapi dia tak jawab, macam rasa tak apa lah. Kita dah kat dah. Kita dah kat dah. Dia pun kadang bukan dia nak ni, bukan dia nak kata dia. Jadilah tu kan. Kadang orang jual nasi lemak hak jenis laku tu, dia bukan panggung bayar tau. Kita kata je, saya beli nak. Ganu kata beli deh. Beli deh. Tak tahu saya dah. Saya kedai Cina pun akak susah betul. Kita kena ringan mulut sebab kita belajar muamalat jangan jahil kan. Dulu tak ti. Lah ti dah, mulut ringan sikit. Okey, faham Nana? Lepas tu dia kata jual beli okey, kesahihan menurut syarak. Kesahihan menurut syarak. Jual beli baju di TikTok ni kena sebut juga dah saya jual nak. Tulis je lah kat situ. Bila dah bayar tu, cuba pergi tulis kat situ. Alhamdulillah, done payment saya beli ya. Buat itu. Tak apa, kita cut dulu lah. Kita baik bersalam. Bukan berlaku di majlis. Apa benda pula baik bersalam ni? Apa ni salam? Alaikum. Okey. Kita baik salam tu jual beli dalam talian. Tu baik salam. Dia tak berlaku dalam majlis. Kita beli cok pisang berlaku dalam majlis. Majlis tu kita duduk nanti tingkap dalam kereta buka tingkap dia suruh kot tepi tingkap. Tu majlis lah tu. Akad jual beli kan. Tapi tak apa, at least kita nak bagi jadi juga jualan tu tak payah pergi bubuh kat live dia pun tak apa. Jadi masa kita beli tu kita mesej seller kan, dia ada boleh contact seller kan, tulis tu saya beli. Kalau tak mau tulis pun tak ada masalah. Maknanya sampai receipt tu dah ada satu akad dah. Dia pun hantar barang. Kan? Supermarket tak ada akad tak apa, kita guna kad ambil receipt. Ambil receipt. Faham tak? Ambil receipt. Kita jangan receipt dah. Dia apa? Kak, risik kak. Begitu pun sopan santun lah kan. Ambil lah orang bagi tu. Penuh beg. Ambil risik tu. Beli di sini 3.35 nak akad ni buat kak, nak akad kat siapa? PMX ke? Lawa pula. Dia buat lauk ala pulau. Lepas apa dah pergi akad kat PMX tu? Haru no. Depo ni tu mesti jatel. Kalau perempuan tak lah buat gitu. Awang Slim dia. Daripada kita ada nama Awang Slim. Tu buat lauk sangat kami kena gambar. Kat hang. Okey. Mana kena buat lauk tu ni? Okey, apa dia kesahihan menurut syarak? Dia main dah. Apa dia kesahihan menurut syarak? Kalau beli dengan non muslim sama juga. Beli kat siapa pun jual beli sama, bukan dengan tak kita lepas sikit sebab kita bagi tahu kesahihan 5 minit. Apa ni sebab jual beli sama je. Kita boleh je jual beli dengan orang kafir pun tak ada masalah. Okey. Dia ada nanti kita sampai nanti bab akad nanti kita tengok jelah ya. Ni sebelum sampai saya bagi tahulah. Apakah kesahihan menurut syarak? 6 muslim pun sama ya. Okey. Kesahihan menurut syarak. Akad jual beli dan adalah akad yang diakui oleh syarak. Mana syarak memang membenarkan dan menyuruh pula kita jual beli. Antu bayangkan kalau lah tak ada jual beli. Jenuh kita. Sebab bukan semua orang ada benda hak dia nak tu. Mungkin dia tu menanam sayur. Tapi dia tanam sayur je. Dia nak makan nasi, dia kena beli juga kan? Kalau orang yang buat bendang, dia memang ada beras. Tapi ikan, ayam, dia tak ada pula. Kalau tidak, kita tak kerja. Memang duduk siap dengan nak masak tu. Dengan beras tanam, dengan tumbuk, dengan baja, banting segala. Mak nenek, mesin bagi jadi beras, masak pula. Jadi semua itu hikmah dia Allah jadikan. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau orang kaya, tak ada orang kaya. Orang miskin tak dihina, kata orang kaya berlagak. Tak ada orang kaya, hang pun tak senang. Sebab hang dia kaya, hang boleh angkat beg dia. Dapat duit upah. Sebab dia kaya, hang boleh kerja dengan dia. Hang dapat gaji.
Hak orang miskin pula. Orang kaya tak dihina orang miskin. Tak ada orang miskin, tak ada orang miskin. Siapa yang nak tanam kat dia tu benda-benda tu semua? Tanam ubi kayu, tanam apa ni, pucuk ubi, kutip pucuk ubi, pucuk paku. Orang kaya tak tanam yang tu. Jadi kaya memerlukan miskin, miskin memerlukan kaya. Jadi muamalat ni adalah antara kita sesama kita. Tak ada siapa yang hidup tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kaya hang kaya pun tak apa, bagus hang miskin pun bagus. Sama-sama bersyukur, sama-samalah mencari apa ni, redha daripada Allah. Nah. Okey, Al-Quran. Okey, Al-Quran. Alhamdulillah, jazakillah ustazah solehah. Ilmu petang ni moga bermanfaat insya-Allah. Pertama dari Al-Quran. Mana dari Al-Quran kata boleh jual beli ni? Dan dibenarkan jual beli ni. Al-Quran dengan jelas menghalalkan jual beli. Jelas. Jual beli tu halal. Ketika menjawab golongan yang engkar dan mahu mempertahankan amalan riba. Ada yang sekarang kata, buat riba lah, tak payahlah jual beli. Riba untung lagi banyak. Riba lagi banyak untung daripada jual beli. Dia kata macam tu. Kerana bagi mereka riba adalah sama seperti jual beli. Tak sah duk jual beli, riba sama aja. Kami pun nak untung, hampa pun nak untung. Sama aja riba dengan jual beli. Sama aja. Allah SWT kata apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dengan jelas Allah kata, Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bayangkan Allah kata Allah halalkan jual beli. Jual beli tu punya banyak. Dia tak kata Allah halalkan jual beli beras, Allah halalkan jual beli makanan, Allah halalkan jual beli pakaian. Hak yang halal tu punya banyak, tak boleh nak sebut satu-satu. Tapi haram, Allah fokus riba haram. Dia, Allah bagi jawapan jelas, riba haram. Riba haram. Hak jual beli banyak boleh kan? Halal, apa buatlah jual beli apa pun halal, tak ada masalah. Nak bayar kemudian boleh. Kalau tukar barang dengan barang, barang dengan duit, nak bayar kemudian boleh. Nak lebih untung boleh. Jangan syarat redha meredai. Tak boleh kata, dia jual mahal lah. Ada semua orang katakan, tudung mahal yang pun ni, beribu-ribu tudung. Kan bawa eksekusi jual tudung mahal kan? Bawa eksekusi jual tudung mahal. Mahal lah tudung dia, siapa nak beli? Mulut coy. Mulut coy. Orang tahu kata coy. Kalau hang tak mau beli, tak usah beli. Sebab halal jual beli. Berapa harga dia letak pun ada sebab dia letak. Dia letak batu yang mahal, dia letak kain yang mahal, dia design lagi benda tu. Memanglah mahal. Kalau dia buat tak mahal, tak haram tau. Sebab apa? Pelanggan redha beli dengan harga tersebut. Dia redha jual barang tersebut. Berlaku akad jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, redha meredai, sudah beli. Hak yang tak beli ni yang ingat. Dengki. Oh, busu. Pasal tudung dia murah, dia marahlah tudung mahal. Nak beli tudung mahal apa? Beli bebe, hang beli baju mahal. Tapi apa ini suka beli? Dia beli, dia beli. Dan dia redha dengan harga tersebut, bukan dia beli. Faham tak? Ustazah, pergi kedai makan nak akak jual beli, ambil lah barang tu. Beli lah. Kan lah. Kan pemulihkan ke? Kan nasi tu pakcik tu boleh ambil balik. akak je. Beli lah. Gitu. Dia ada target market dia. Yang lain tu hingang lah. Ustazah, saya tak faham pasal diran pinjam. Pinjam beras tadi maksudnya tak boleh bayar. Tak boleh. Yang tu kena tu kena maji. Tak habis lah hari ni lah. Nantilah dulu. Tu saat dulu kita pergi kita buat yang lain lah. Cuba orang bagi hadiah kat dia, mesti bising tu dia mesti yang bising tu terima juga. Dia hingat tudung apa ni, beg beli barang mahal ni macam ni punya mahal ni. Dok kan terima kata macam jangan dia baca komen kan. Tiba-tiba orang hadiah kat dia. Dia mau tak? Simpang je. Okey, kita berhenti sat dekat wa halallahu wa harrama riba. Okey nah, cukup nah. Surah apa maknanya Allah bagi kita buka pintu jual beli dengan luas. Tapi jangan melibatkan barang item ribawi tu. Beras dengan beras, asalnya bukan beras tu, dia kias pada gandum. Gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma. Tu semua tak boleh tu, tu item ribawi. Nanti kita cerita lagi ya.
Okey, upah jahit baju kena kad jual beli juga ke? Itu kan jual beli perkhidmat. Bukan barang tu, perkhidmat juga. Dina, saya bayar nak masuk, saya bayar tak apa lah. Okey, so takat tu saja. Antun jangan banyak soalan yang belum belajar ya, sebab antun aku pening. Belajar satu-satu, bagi Hafiz faham yang jual beli dulu. Jual beli dulu, nanti baru kita masuk sikit-sikit ya. Okey, yang baik itu daripada Allah, lemah dan karam daripada Ustazah. Mohon maaf dan banyak. Kita jumpa lagi besok. Apa dia Kak Mida? Akidah, Ahli Sunnah wa Jemaah. Apa dia? Malaikat tak ambil ikut? Malaikat tak ambil lagi ya. Baru iman kepada malaikat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa yang nak masuk bengkel solat Ustazah di Syah Ali Al-Ustaz 27 bulan Julai, silakan. Antu tak masuk memang rugi sangat-sangat rugi. Yang tu yang saya nak beli barang memang. Siapa tak join rugi sangat-sangat. So antu tu fikir lah sendiri. Nak join, sila join cepat-cepat. Saya pun dah nak tutup dah ni. Di Al-Ustaz 27 bulan Julai. Bengkel solat kita, kalau buat wuduk ni banyak saya nak bincang. Banyak sangat buat wuduk, sujud sahwi dan juga perbuatan dalam semayang. Ada juga yang pernah belajar, ada yang tambahan. Sangat banyak lagi tambahan. So join, jangan risau. Anu takkan pernah rugi punya kata. Kalau belajar tak rugi, anu tak main rugi. Boleh tengok kontak nombor saya kalau dekat page ada dekat apa ni, ada Al-Ustaz jauh sasa. Kalau dekat Selangor nak join, ada orang KL ramai, orang Kelantan pun ada. Semalam orang Kelantan ada daftar, orang Kelantan pun ada, orang Melaka pun ada. Melaka pun ada, Kelantan pun ada, KL ada, Selangor, Shah Alam tak ada masalah. Tadi pun orang Shah Alam, orang Shah Alam juga join, so mai je. Seminar haid 26 sampai 27 Oktober. Dekat page ada saya punya iklan, dekat TikTok ada saya punya pin, saya pin poster warna biru dekat inilah dekat saya punya bio. So, dah baca doa kan? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Ah, TikTok tu. Sebab saya kata dekat bio apa semua tu. Kita tengok.